Eish, itu tak mula. Eh, lihat aku. Kita sama-sama ular. Kamu siluman ular dari lorong. Kalau aku tidak. Nah, sekarang tak kasih ayam. Mau darahnya. Buka mulutmu, buka matamu. Ini. Ini darah. Ini darah. Apalagi yang kamu minta? Nyawa. Nyawanya apa? Oh, manusia. Sudah ya, kamu jadi siluman sudah lama. Kamu disuruh-suruh sama dukun, cuma nyakitin orang. Terus kamu disiksa. Kamu mau kubur aja nggak mau sama kamu. Terus dulu melacur di mana? Keluarga aku di apa nih? Tenggalek. Gorong. Oh. Kucing ini gorong. Kebetulan keluar dari bumi juga. Malam. Kamu? Kenapa? Hah? Kenapa ngamuk? Kaki itu tangan. Kak ngamuk, kak ngamuk juga dia. Kak ngamuk. Bumislika. Bumislika. Mislika. Malam. Mislika. Mi. Mislika. Mi goreng. Wah, kau lagi. Kenapa? Pak. Kenapa? Kenapa? Tanya kok. Mau. Ya. Enak nggak? Iya. Epe-epe. Nah, bertahap ini. Mereka teh, mereka teh sih. Kamu sakitnya sudah lama, Pak? Kenapa sakitnya? Soalnya dia kesakitan. Ini pasti nggak bisa dikasih. Kadang-kadang gerak-gerak begini. Terus kadang-kadang? Kadang gerak. Kayak ular ya? Ini siluman ular ini. Ini jalan kecil, Pak. Temannya Umar, Bu. Ini ular temannya Umar. Kocok danak, Bu. Kocok danak. Ayo tak buka, Bu. Kue tak buka, Bu. Ngamuk lagi. Kue di badan ini, Bu. Kata ya tak buri aku, orang bingung-bingung kamu. Yo gegermun. Cepoti kan. Hah? Ayo. Ayo tak kasih garam. Ayo. 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 Saya enggak ikut ikut ya. Loh. Terima gua goblok. Lo modelmu lo. Keren banget. Jangan berima kon. Cembang. Ini tak kena ditinggal Bang ini. Oke, ditinggal. Coba melek matanya. Enggak mau. Kenapa? Kilo. Ya wis, saya tak tisu melek. Ini tak tisu. Tisui. Tisui. Buka matanya. Buka kelam lagi. Tak kelilipi lo. Ayo, buka matanya. Tidak kelam. Ah!
sudah lama di sini? Sudah berapa tahun kamu di sini? Berapa bulan? Ngomong, gak bisa ngomong. Tak buka, diam. Kenapa kamu sudah lama di sini? Ngomong dulu. Sudah lama. Kenapa? Lihat apa? Sudah lama. Hah? Berapa tahun di sini? Kak ngomong lagi. Kenapa gak mau ngomong? Gak boleh ngomong aja sama aku, gak ada yang dengar. Ya? Gak boleh ngomong-ngomong aja dalam hati. Terus? Kamu ngapain anak ini? Ngepekin. Kamu ngepekin. Setelah diam. Bahasamu sama bahasaku kan beda. Kamu ngepekin. Kamu ngapain anak ini? Sudah diam. Oh, di patah ini. Oh, sudah lama kamu mau bunuh. Dengan cara apa kamu bunuh? Sakiti. Dengan cara apa disakiti? Semuanya. Kamu gigit-gigit. Kamu kasih racunmu. Aku juga punya racun. Racun gigit. Kata Pak. Bodoh-bodoh ulur, Rek. Aduh. Kata ulur. Hei. Aku juga ulur. Iki lho, tante kalian gak biasa, itu nah. Nah, mau berdoa nang apa juga. Pamar kota ke Pamar. Kita akan ikan buah. Eh, lihat aku. Kita sama-sama ular. Kamu siluman ular dari Blorong. Kalau aku tidak, aku dari Blorong. Blower. Lihat. Gak mau menyemburkan racun pada dirimu. Lu kok gak keracunan? Loh, pengelisau keracunan. Kamu ngerti. Gak ngerti aku, goblok. Racun peti. Sudah, gini kamu. Tak kasih garam kamu. Garamnya palsu. Garamnya palsu. Ular laut iki. Oh iya, ular laut ya. Berarti asin ya. Garam tawar. Air tawar. Ya sudah, ini aja. Nah, ini kurang air tawar. Ini darahnya bebek, meri, semua ada, ribuan. Ayam apa kamu? Ayam apa yang kamu mau? Cemani. Ayam hitam? Yalah, ya toyo. Ayam hitam. Nyoto. Sudah, sekarang tak kasih ayam. Mau darahnya. Buka mulutmu, buka matamu. Ini? Darah. Ini darah, ini tak kasih. Gak apa-apa. Gratis. Duduk. Ini tak kasih kamu. Aduh. Ini kamu tak kasih ya. Nih diminum. Kamu tak kasih ngapain kamu bingung udah aja. Aku di sini gak gulaan. Ayamnya semua ayam hitam. Sendiri. Enak kan? Apalagi yang kamu minta? Nyawa. Oh, iya. Nyawanya kucing, bebek, cecek, cewek, ayam. Nyawanya apa? Oh, manusia. Anton? Pak Mar? Prima? Toyo? Atau Ipa? Yang besar? Aku? Nyawaku? Gak mau? Lah minta nyawanya siapa?
Ah, ya gara-gara kalau kan bosoknya kalau gini kok mau lihat ini tubuhnya kayak begini kamu mau? Buka dulu matamu, lihatin anak kayak begini, nyawa anak kayak gini mau aku ambil, busuk kayak begini mau kamu? Ini, gak enak itu. Gini kamu mau? Mau? Anak ini mau kamu? Ya Allah, kamu jadi suluman sudah berapa tahun, dikasih nyawa yang begini kamu mau? Ini lo membusuk semua sebadannya. Masa mau lihat ini deh, banyak belatung ini. Ya, ya kamu ya Allah, lihat Ton. Pak Saipan, ya Allah. Kamu mau anak ini? Iya, duh ya Allah, kenapa kamu mau dengan anak ini? Kamu sudah lama jadi siluman. Kita sama-sama siluman. Aku enggak mau dengan anak ini. Aduh, jijik sekali. Penuh dengan belatung. Coba buka mulut. Buka. Aduh ya Allah, Pak. Keluar, Pak. Keluar, lo. Dibuka, lo. Mau. Ya, coba makanan. Ayo keluar apa enggak kamu? Tak masuk nonang yang lainnya. Mau apa enggak? Yang lebih gemuk ada di belakangmu. Peranganku ini. Di belakangku kan ada orang. Luas. Lebih luas itu. Sudah ya, kamu jadi siluman sudah lama. Kamu disuruh-suruh sama dukun, cuma nyakitin orang. Terus kamu disiksa. Kamu mau kubur aja enggak mau sama kamu. Terus dulu melacur di mana? Hah? Ayo sama aku kan dulu melacur. Hah? Dulu kan kamu sama aku. Terus di mana? Kamu kan mati dibunuh. Nah, terus dikirim. Kamu sekarang kamu peliharaan, peliharaan laki-laki. Lah ya padha ae, Cur. Cur, kencur. Cur, kencur. Apa? Diutus di sini. Iya, selama kamu sama hidupmu dulu. Enggak, kamu diutus masuk saja untuk nyakiti anak ini. Kamu mau? Terus dikasih apa aja? Darah, terus dikasih nyawa gitu. Terus ternyata kamu darah, dapat darah enggak? Dibohongi kamu sama dukun. Jangan percaya, kurang ajar nih dukun. Kamu lihat ya dukunmu ya. Dukunmu ngapain? Nah ya kan dibohongi kan kamu. Sudah ikut dukun aku aja. Gimana? Ikut dukun aku enak loh. Kamu tak gak tak suruh-suruh. Paling tak jalan ke belakang. Angon bebek. Angon meri. Angon Pak Saipan. Ayo sini lihat aku aja. Kasihan aku sama kamu. Gak apa-apa. Gak apa-apa, tenang aja. Aku santai. Lihat ya. Ya, kerennya dong. Nasibmu kamu pikir sendiri. Kamu jadi siluman dikasih makan aja belum tentu. Disuruh malah mau, bodoh kamu. Sudah, jangan tertawa-tertawa. Gak usah tertawa. Aku nanti jadi siluman juga seperti kamu. Tertawa. Kenapa?
Kenapa gak terlambat? Loh, kok gaya kok? Kandangnya gaya. Kandangnya gula. Gaya kandangnya. Coba saya. Kau sudah. Enggak. Enggak mati. Aja guyu. Sambil jelaskan Kuning, kenapa itu mbaknya? Dijelaskan bagaimana? Ini dibuat orang ya apa caranya stres. Tuh. Terus ini sudah lama di badan dia. Terus mungkin keluarganya tahunya akhir-akhir ini paling parah ya, Pak. Sudah lama ini. Nanti walaupun seperti ini, Pak, obat dokter harus ada. Dokter saraf ya. Biar banyak istirahat. Kita kan manusia, Pak. Kita jalani dengan manusia, kau yang manusia. Langsung hilang nggak bisa. Bisa mundur ya. Ini perlu nih. Dari mana Mbak E? Dari miring aja. Turun ngucur ya? Turun ngucur. Turun sih. Tangannya rapat ya kan? Kalau tak cuman. Ini dibuat apa caranya gak laku loh Pak. Kulanya apa sih Mbak? Boleh. Dari Bojonegoro. Iya, kulama anak dia. Sakitnya itu seperti apa Mbak? Sebenarnya saya juga tahu. Tadi pun saya sadar. Tadi. Jadi kayak pas kayak setengah sadar gitu Mbak? Ini sadar. Sadar tapi nggak bisa mengendalikan. Setiap kayak gitu sadar, selalu sadar. Jadi di rumah aku agak mengendalikan diri sendiri. Itu sakit yang dirasakan gimana sih Mbak? Sendiri rasakan sebenarnya gini loh. Aku kalau ada samping orang tuh sadar 100%. Jadi kayak pernah gila. Tapi saya sadar, tapi nggak bisa mengendalikan. Jadi di dalam tubuh saya ada seseorang atau makhluk lain, tapi aku sadar 100%. Ini mbaknya kakinya begitu gini, sadar nggak mbak? Mbaknya udah ke medis belum mbak? Ke medis gitu, pernah ke medis? Ke medis, tapi aku dulu kan kena asam lambung. Hmm, iya. Kena terus aku kira tuh anxiety. Tapi kok ini berlebihan, jadi ketemu orang. Abis medis tetap aja mbak ya? Obat udah banyak, udah hampir mau setahun. Ini minum obat terus, tapi enggak mempan juga. Ganggu aktivitas enggak mbak sakitnya itu? Enggak bisa apa-apa. Enggak bisa apa-apa, kerja? Enggak bisa kerja. Ini tahu pengobatan Bunengsi dari mana mbak? Aku udah berobat kemana-mana mas. Sama pengobatan alternatif juga mbak. Ini tadi pada saat di terapi Bunengsi gimana mbak? Baru pertama kali apa udah? Baru pertama kali mbak ya? Gak bisa. Ini udah lama di sini tapi gak bisa keluar. Iya mbak. Harapannya gimana mbak? Abis berobat ke Bunengsi mbak? Ini segera cepat
keluar. Amin. Iya, Pak. Segera sembuh, pengen aktivitas. Sudah lama enggak bisa kerja, udah lama. Males ya sama kamu.